Anda kembali menyaksikan Buletin Anyu Siang. Pemirsa, rencana pemberian vaksin Sinovac oleh pemerintah kepada para pedagang pasar menuai ragam tanggapan dari sejumlah pedagang. Sebagian pedagang mengaku menolak untuk divaksin. Nah, mayoritas pedagang meragukan kualitas dan efektivitas vaksin Sinovac yang akan diberikan kepada mereka. Para pedagang di Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat rencananya akan mendapatkan vaksinasi tahap pertama. Pendataan kepada pedagang penerima vaksinasi telah dilakukan, namun beberapa pedagang menolak didata dan enggan divaksin. Mayoritas pedagang di Pasar Tomang Barat masih meragukan kualitas dan efektivitas vaksin Sinovac yang akan diberikan kepada mereka. Sedangkan pedagang yang lain mengaku tidak diberitahu rencana pemberian vaksin COVID-19. Mereka kecewa dengan pengelola pasar yang tidak transparan memberikan informasi rencana vaksin. Selama ini mereka mendapatkan informasi tentang vaksinasi hanya melalui media dan media sosial. Kalau mau saya dibilangin buat vaksin, kita tolak kalau vaksinnya belum jelas. Jadi pada nolak ya, Pak ya? Pihak kesehatan aja pada nolak. Masa kita yang di pasar dulu dikasih-kasih, kan lebih ngerti kan pihak kesehatan. Boleh dibilang hampir 80% masih ragu. Ya karena kita keyakinannya gini loh, di RRC aja itu vaksinnya gak terpakai kan. Kenapa kita yang pakai? Seperti diketahui, pemerintah menerapkan sejumlah sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksin. Sanksi yang akan diterapkan diantaranya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan atau denda. Sangat setuju, biar masyarakat patuh terhadap peraturan yang dibikin pemerintah. Kayaknya kalau saya nggak ada pengaruhnya, Mbak. Saya juga nggak selama ini juga nggak dapat bansos sih. Saya tergantung itu sih, Mbak, kalau emang udah jelas halal haramnya, itunya, kesehatannya. Pemerintah menegaskan program vaksinasi akan dilakukan secara gratis dan dengan keamanan kualitas vaksin yang tepat demi menekan penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.